Assalamualaikum. Ini yang sudah siap. Nanti saya tunjukkan macam mana cara mengecatnya. Ini cat cepat kering. Cat cepat kering. Untuk kepala katil. Untuk menghilangkan kesan brush dekat permukaan. Dan juga dapat permukaan yang licin. Dan permukaan toner sekata. Assalamualaikum, selamat petang semua. Apa khabar? Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk menggunakan cat kering menggunakan brush apabila kita cat menggunakan cat cepat kering lah. Dekat sini saya nak tunjukkan teknik dia apabila kita gunakan brush. Okay. Cat cepat kering ni bila kita gunakan, dia punya masalah selalunya dia punya kesan brush tu akan nampak. Tapi yang ini alhamdulillah tak nampak. Kita tak nampak yang garisan. Dia macam kalau kata kita brush kan, dia macam ni. Dia punya jalur tu. Jadi dekat sini macam mana caranya kita nak hilangkan jalur tu. Macam ini pun saya ada gunakan cat, gunakan sapuan juga dengan gunakan cat cepat kering. Alhamdulillah dia tak nampak. Dia seolah-olah kita menggunakan spray. Macam ni. Ini saya repair. Lepas tu dia punya jalur tu tak nampak. Sebab cat yang digunakan ni adalah cat cepat kering. Cat cepat kering ni bila kita sapu lambat sikit dia akan kering, dan bila sapu kedua dia akan jadi orang kata macam berbonjol-bonjol macam tu kan. Macam mana dia tebal kan. Untuk cat cepat kering biasanya kita orang akan gunakan thinner yang leka punya tu. Saya tak nak sebut lah jenama dia sebab tak dapat apa-apa pun. Yang ini thinner yang paling murah. Thinner murah ni harga lebih kurang RM9. Yang ini lebih kurang dalam RM30. Okey, kita kena gunakan thinner yang ni. Thinner yang ni tak boleh. Kalau kita gunakan thinner yang ni, bila kita sapu di tempat yang dah kering, dia akan mengelembung dan boleh tercabut. Macam tu. Jadi saya nak tunjukkan macam mana cara dia. Cat cepat kering ni dengan cat minyak ni beza eh. Cat minyak kita boleh sapu-sapu-sapu dia memang lambat kering, lepas tu dia akan rata mudah. Tapi perbezaan dia cat minyak ni kalau dia tak cantik lah, kurang cantik daripada cat cepat kering. Cepat cepat kering ni dia pertama dia akan berkilat. Dia lebih smooth kalau kita pegang. Kita pegang tu lebih smooth, lebih orang kata nampak premium lah bila kita macam tu kan. Tapi yang color yang sekarang kita pakai ni matte, dia memang tak gloss. Dia tak kilat kan. Dia matte orang kata. Jadi teknik dia senang je. Pertama kita campurkan thinner di dalam brush yang ini saya bercampur dengan thinner lah. Ikut sukatan dia. Dia macam ni okey. Dia tak boleh pekat macam ni. Okey, beza dia kalau kita pakai yang pekat ni. Saya contoh sikitlah. Dekat mana saya nak sapu. Contoh sinilah. Okey. Kesan jalur tu ada. Keduanya bila kita sapu nanti orang kata dia banyak menggunakan cat, lepas tu kalau kita lambat dia akan tebal. Dia akan tebal macam ni. Dia akan meleleh. Pantang dia meleleh lah. Meleleh macam ni. Nanti bila kita sapu balik kan, dia tebal. Dia akan meleleh tu, dia akan nampak. Nampak. Dan saya nak hilangkan. Jadi, kalau kita cat menggunakan, tidak menggunakan thinner, dicairkan, masalah utama dia adalah kita akan nampak kesan jalur dekat permukaan. Jadi untuk menghilangkan kesan jalur tu kita mesti buat pencairan macam ni. Jadi bila pencairan macam ni, sapu, biarkan.
biarkan sampai dia kering. Lepas tu kita sapu lagi satu layer demi satu layer. Biarkan sampai dia kering. Ini saya contoh yang dah kering. Okey, ini dah kering eh. Cukup. Ah, nampak tak? Dia nampak rata, kesan berus tidak kelihatan. Seolah-olah kita menggunakan spray. Kalau kita menggunakan yang pekat, jalur tu akan nampak. Tapi walaupun dia dah kering, kita akan nampak jalur dia tu. Kesan gunakan brush. Tapi kalau kita cairkan dulu, kita kena buat dalam 2 atau 3 kali. Macam ni. Sebab cat cepat kering ni yang paling menakutkan lah, kepada yang biasa mengecat lah. Apabila dia berlaku menangis, meleleh. Bila meleleh tu kita nak betul tak boleh lah. So kita kena ni meleleh. Kita kena. Kalau tidak kita, dia akan nampak. Nampak macam ni. Tu dia. Tapi yang ini bukan meleleh lah. Yang ini memang cat ini. Yang ini bila kering nanti saya akan gosok. Saya akan gosok, kita akan cat balik. Jadi memang kita kena cairkan dengan gunakan thinner leka. Lepas tu buat satu layer demi satu layer lah. Macam ni. Cukup. Jangan cat lagi. Kita buat sampai bawah pula. Sebab bila dia kering, baru kita sapu lagi. Dan itu cara dia. Supaya tidak berlaku meleleh. Sebab kalau kita teruskan, dia akan angkat balik cat tu. Contoh macam ni eh. Okay, cun. Oh, nampak macam tak rata. Kita pun betulkan lagi. Ha, nampak? Dia akan tarik balik cat tu. Ha, jadi tak boleh macam tu lah. Lepas tu dia nampak dah tak rata lah. Dia dah berbonjol-bonjol kat situ. Benda tu yang menakutkan tu. Jadi cara dia adalah satu layer demi satu layer. Memang kena bersabar lah. Kalau macam ni saya akan buat lebih kurang dalam 2 jam. Dalam 2 jam. Sebab campur thinner ni, kita kena buat satu layer demi satu layer. Macam ni contoh. Okay, stop. Maknanya biar dia kering. Dah kering macam ni. Contoh macam ni dah kering. Lepas tu kita ambil yang satu layer macam ni. Sapu. Stop. Tapi ini pun dah agak tebal lah. Nampak tak situ? Dah agak tebal. Ini bahaya ni. Jadi campur, kena campur thinner lagi. Supaya kesan berus tu tak nampak macam sebelah ni. Okay, ini merujuk kepada komen dulu sahabat saya masa saya menggunakan apa ni, spray eh. Spray tu ada komen dulu kalau gunakan brush macam mana. Saya tak ada video untuk brush. Saya teringat buat video brush. Ini saya buat video untuk brush lah. Kalau yang macam atas ni macam ni, ini untuk yang spray rumah lah, kan rumah kan. Dulu pernah ada case di mana kita orang buat. Lepas tu dia tengok lama sangat kan. Esok je dia cat sendiri. Kalau tahu apa yang terjadi, banyak lelehan menangis. Dia jadi tak rata, tak sama. Jadi tak boleh buat apa dah. Masa tu tak boleh buat apa dah. Kecuali kita kikis balik cat ataupun kita tukar kayu. Dan macam ni kita biarkan. Dia dah kering, satu layer lagi. Tapi yang ini kena campur thinner lagi. Jadi dia kena buat step by step. Tak boleh nak kelang kabut. Kena satu layer, dua layer, tiga layer. Baru bila kita buat secara nipis, hasilnya adalah kita tak tahu sama ada dia menggunakan brush ataupun spray. Kalau kita kata spray pun orang akan percaya. Sebab dia tak nampak kesan cat tersebut. Kita menggunakan brush yang dia punya garisan tu tak akan nampak. Itu je perkongsian. Apa-apa pun korang boleh komen lah. Ini kalau kalau grey matte. Grey green. Grey dan hijau. Jenis cat yang digunakan nanti orang komen lah. Si Master Jotun. Jadi yang ini dah siap. Yang ini tengah buat. Nampak tak? Yang ini lagi 2-3 layer. Settle. Itu je lah. Apa-apa korang boleh komen lah.
Assalamualaikum. Bye-bye. Ini merujuk kepada komen saya yang masa saya buat video spray tu, dah lama tak buat video tentang mengecat. Assalamualaikum.